Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, keagungan ini, kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya dengan berbekal keimanan dan ketakwaan yang berkualitas, kita akan memperoleh kebahagiaan dalam hidup di dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tampak secara jelas sehingga setiap orang bisa menyikapinya dengan mudah. Demikian pula ada hal-hal yang tersembunyi sehingga tidak mudah menyikapinya. Jika Allah merahasiakan sesuatu, pasti Allah memiliki maksud tertentu, tetapi dengan tujuan yang jelas. Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan tiga perkara dalam tiga perkara. Pertama, Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya. Maka jangan remehkan sesuatu pun dari ketaatan kepada Allah. Mungkin disitulah letak ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah-perintah Allah banyak sekali jumlahnya. Dari yang banyak itu, mungkin banyak pula yang telah kita laksanakan, tetapi kita tidak tahu dari mana, dari amal-amal ketaatan itu manakah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, memang Allah memang tidak memperlihatkan ridhonya atas amal-amal itu kepada hamba-hambanya. Hal itu dimaksudkan agar hamba-hamba Allah tidak mudah merasa puas, lalu menyia-nyiakan kesempatan melakukan amal-amal kebaikan lainnya. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh meremehkan suatu amal kebaikan yang berat maupun yang ringan, baik yang populer di masyarakat maupun yang tidak populer. Jangan-jangan Allah justru memberikan ridhonya atas amal kebaikan kepada orang-orang yang menganggap amal kebaikan itu yang remeh-temeh. Kedua, Allah menyembunyikan murkanya atas perbuatan maksiat. Maka jangan meremehkan sesuatu dari maksiat kepadanya. Mungkin disitulah letak murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyembunyikan murkanya atas perbuatan maksiat yang dilakukan hambanya, dan bukan langsung memberikan hukuman atau azab atas kemaksiatan itu. Setiap kemaksiatan menimbulkan murka Allah kepada pelakunya, namun Allah tidak memperlihatkan murkanya yang dapat dirasakan langsung oleh pelakunya. Karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, hendaknya kita tidak menganggap enteng atas kemaksiatan yang telah kita lakukan, betapapun kecilnya. Sebab bisa jadi Allah telah sangat murka atas kemaksiatan itu. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk banyak beristighfar agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat, diikuti dengan penyesalan dan berbuat taubat. Hadirin yang dirahmati Allah, yang ketiga, Allah menyembunyikan para kekasih Allah di antara makhluk-makhluknya. Maka jangan meremehkan siapapun dari hamba-hambanya. Mungkin ia adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dimaksudkan
agar kita tidak mudah meremehkan siapapun dari hamba Allah, karena mungkin ia adalah kekasih Allah. Allah sengaja merahasiakan para kekasihnya dari hamba-hambanya. Maka kita sebaiknya memiliki keyakinan bahwa setiap orang sebaiknya kita hormati, sebab mereka memang pantas dihormati karena kemanusiaannya. Allah sendiri memuliakan mereka sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Semoga perbuatan yang sudah dan akan kita lakukan mendapatkan ridha Allah. Allah mengampuni segala khilaf dan salah kita. Kita mencintai, menghargai sesama karena Allah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.